Itu guys. Guys, kita rescue perut nih. Jalannya begini nih. Off-road. Main darah ya. Yo guys, kita hari ini mau rescue. Kebetulan ada salah satu member dari Intercom Reply, burungnya escape, dan burung ini burung baru. Oke, saksikan terus guys, bersama Wan Adit. Siap, bantu kawal. Oke, kira-kira ketemu gak nih burung? Pastilah ketemu, aman. Ini udah ada dedengkotnya rescue loh. Iya. Teman-teman, ya syukurnya ya sekarang itu teknologi makin tinggi ya. Jadi buat teman-teman kalau yang lagi main free fly itu jangan lupa sampai nggak pakai GPS, karena akan mempersulit untuk rescue-nya. Jadi jangan lupa kalau mau beli parrot itu siapin juga GPS-nya guys, agar mempermudah pencariannya. Ya namanya juga burung kan, kita belajar masih baru ya. Jadi semua itu ada prosesnya, dan jangan takut. Oke. Saya bahwasannya parrot tadi nempok di mana ini, Wan? Di daerah apa ya? Gardenia katanya. Gardenia ya? Iya, infonya. Dan kebetulan deket sama rumah ownernya ya? Iya, kayaknya balik ke rumah ownernya dia. Wih, gila juga nih mapping burungnya nih, beneran. Jago ya, lumayan terbangnya jauh juga tuh tinggi tadi. Jauh? Padahal ini baru perdana. Perdana ya? Padahal tadi. Oke guys, selebihnya nanti kita lihat ya. Masih ada nggak parrotnya di sana? Ada yang gila, main. Di mana naruh itunya? Kok nyampe-nyampe sini intercon? Iya, mainnya kita tadi di lapangan bola intercon, Pak. Lah iya kan jauh banget. Nah, jauh. Iya. Dekat ya? Masih dekat, dia biasa bisa sampai sama karen, baru dulu kaburnya gitu? Kaburnya? Iya, terbangnya, ya, tapi biasanya balik kita lagi. Udah balik lagi, Widho? Balik lagi, cuman ini karena masih pertama ya? Oh, nggak ada yang lihat ya, Pak ya? Nggak ada yang lihat. Ya, buntutnya panjang dia? Benar. Panjang, merah dia, iya. Mako. Ya, harganya gue lain, Pak ya? Harganya ya lumayan. Iya. Ya udah Pak, kami permisi Pak ya, makasih banyak Pak ya. Iya. Ayo di kumpulan itu kan tuh ya. Tukang burung kali, tukang burung mah ada tukang burung kan tukang burung. Namanya siapa bro? Iwal. Nama burungnya Rio. Nama burungnya Rio. Rio. Oh. Rio. Tuh. Ada suaranya. Soalnya 17 meter kan? Tuh guys. Berapa kan? Rio. Lu bikin heboh ya. Ya, udah senyum lagi ownernya. Rio. Rio, sini, hey, turun. Rio. Biasanya ada satunya lagi. Guys, kita mau keluarin parrot dulu buat mancing. Harusnya kelihatan, coba sana, ke sini. Kelihatan ya? Mana sih nggak kelihatan? Yo. Tuh, nggak kelihatan ya? Ya kan? Rio. Rio. Tuh itu. Ini. Itu. Itu. Itu kan kepala dia goyang. Panggil lagi. Rio. Bang, saya gue asli. Aduh. Mata gelap. Mata gelap, salah blur. Aduh. Ah, itu. Rio. Coba dulu pancing pakai burung.
Lagi burung. Biar tertarik. Lagi hewan adit sini. Rio. Rio. Kayaknya harus kalau panjang enggak bisa panjang juga ya? Enggak bisa. Kalau gimana, Bang? Ini kan di sini. Kelihatan di sini. Kelihatan. Dari sekolah nih. Hah? Dari sekolah. Lantai 3. Ruangan lantai 3 lah terlalu. Rio. Enggak apa-apa. Rescue. Mana John? John, I need John. Kelihatan enggak nih Rio-nya nih? Tuh, lihat burungnya tuh. Eh, tuh, mana tuh? Inilah sensasinya FF itu. Iya, jadi, free play itu enggak gampang. Kalau nggak gila nggak free fly. Iya. Rio. Rio. Pakai suara burung. Suara burung kok jadi suara reggae bang? Jadi musik. Mana nih? Masuk burung. Nah, kalau dari sana nggak kelihatan ya? Dari sebelah sana. Biar dia teriak maksudnya. Sudah. Wah, dari bulu lagi di atas. Jadi di saat rescue ini salah satu caranya apa harus kita lakukan? Salah satu berdoa dulu. Berdoa dulu. Sama jangan dibawa puyeng ya. Jangan dibawa puyeng. Yang penting happy aja dulu. Jadi yang mana nih rencana mau dilempar? Di narkos masih di mobil. Widih, bandar narkoba. Narkoba. Itu di sana. Jadi rencananya nanti kita mau pancing pakai parrot, kita terbangin. Salah satu, siapa tahu dia mau ngikut. Nah, untuk ownernya nanti ada di atas sana, di gedung itu. Jadi kita pantau ya dari sini aja deh. Doain ya guys ya, semoga ini cepet turun. Bawa, narko sama GPS, tuh, dia tuh udah gelisah tuh di sana tuh. Iya udah gelisah. Tuh. Bukan lepas sih, kita sengaja emang latihan gitu. Dan kebetulan ini masih baby jadi belum terlalu. Rio. Turun. Rio. Asik. Ini buruan nih. Dia juga susah turun deh. Aduh. Akhirnya. Dia awas deh, ntar dikit. Dia udah gelisah ya kan. Nih ownernya di atas karena mungkin tadi pandangannya mungkin agak ini dia. Eh sini, Rio. Turunlah. Sini, Pak. Udah. Ternyata nggak makan waktu lama ya. Aman ya. Cuma jauh aja tadi lumayan ya. Pura-pura berarti, pura-pura lemas. Ternyata pas terus kayak terbang jauh. Gemeng. Watak Green Wing. Watak Green Wing. Jadi. Atau lu di belakang situ tuh. Di dalam. Biar dalam. Gampang dan agak jauh jadi agak. Tinggal dia ini ke pantai kan pada. Rio. Kan? Sini Rio. Sini. Good boy, sini. Ayo turun, Rio. Rio, temen. Kalau kita kasih tangkringan juga dia masih turun di tangan kan. Jadi mau dipancing, tangkringan naikin ke atas. Gue punya tangkringan. Rio. Jadi di atas responnya. Iya, dia di sini enggak mau dia.
Cemburu dia. Eh, gini. Sini. Turun. Rio. Come on. Rio. Come on. Oke. Okay. Ini Rio. Come on, Rio. Rio, come on. Sini. Rio. Rio, come. Come. Ya, maju dikit. Tuh. Gimana perasaan Anda? Udah mau mati tapi hidup lagi. Depan dia makanannya buang serap. Gitu. Gak boleh makan. Buang makanannya buang serap gitu. Gak makan. Aduh, gila kak, thank you banget loh. Aduh, semuanya thank you. Nakal ya? Kamu nakal. Kasih aja 20-30. Jangan dikeluarkan. Tuh, guys, akhirnya ketemu juga ya. Aduh, seneng banget ya kalau burung escape itu bisa balik lagi. Aduh. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah menonton. Nadir, kasih tahu dong pelajaran dari semua ini. Satu, semua FF pasti butuh perjuangan, bener nggak, Le? Betul. Terus yang kedua, sekarang udah ada teknologi GPS, ya udahlah. Kita cari aman aja setiap FF pakai GPS, supaya kalau misalnya kenapa-napa, kita gampang untuk, apa namanya, monitornya. Terus ke, paling apa ya, ketiga semua ada prosesnya lah, nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Nggak ada yang instan, apalagi GW ya. Jangan main-main sama GW. Boba lah kalau orang Batak. Iya, woy. Dapet nih Rio nih. Nakal, gak makan hari ini biar. Kesan-kesannya gimana? Kayak mati suri gitu loh, kayak udah mati terus hidup lagi. Tapi seneng ya udah balik lagi ya. Itu ada apa sama Mas Suri gak? Untung turun, iya. Sel?